Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zakirnya Channel. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di video kali ini gue bakalan ngajarin kepada kalian bagaimana caranya kita mendapatkan uang double dari Pro Valerades. Kiss for you. Ya, banyak sekali yang mengatakan saya tidak punya direct link, Mas. Saya tidak punya ini, Mas. Oke, kita akan bahas sekarang. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel Zakinet. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bunyikan notifikasinya. Dan saya doakan kalian semuanya yang ada di channel Zakinet mendapatkan rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, silakan buka Google Chrome kalian dan silakan masuk aja ke bagian profile Rades. Banyak yang mengatakan bahwa di sini gua nggak ada ini, Mas, nggak ada direct link atau nggak ada itu, nggak ada ini ya, sahabat ya. Baik, karena kalian mungkin waktu saat mendaftar kalian menggunakan yang namanya Advestor ya. Di sini saya sebagai seorang publisher ya, waktu register di situ ada dua pilihan ya. Ada publisher dan ada Advestor. Dan silahkan kalian pilih yang namanya publisher, baru kalian akan mendapatkan yang namanya direct link. Baik, di sini kita akan menggunakan direct link kembali ya. Bagaimana cara kita profit di direct link, sahabat ya? Bagaimana cara kita mendapatkan direct link ini? Kalian harus register terlebih dahulu menggunakan menjadi seorang publisher, bukan ada bester, sahabat ya. Oke, silahkan kalian copy aja salah satu direct link di sini, atau kalian bisa buat direct link baru, atau kalian bisa copy direct link yang ada. Oke, sahabat, kemudian kalian copy aja seperti ini. Oke, kita copy. Kemudian kalian pastikan aja di sini dan bikin dia menjadi HTTPS ya. Kita paste saja di sini, sahabat ya. Oke, di sini kita tambahkan HTTPS biar menjadi sebuah link ya sahabat ya, HTTPS gitu ya, seperti ini. Oke, baik, ini sudah menjadi sebuah link direct sahabat ya. Oke, kita copy aja. Oke, kita copy seperti ini. Kemudian kalian masuk ke bagaimana caranya kita mendapatkan uang double dari satu link ini saja sahabat ya. Kalian bisa dapatkan harus membangun dua sebuah website atau sebuah dua jaringan ya sahabat ya. Oke, ini kita copy link aja. Kemudian kita masuk aja ke bagian save linkku ya. Save linkku ya. Kalian buat akun save linkku, kalian bisa lihat di sini saya kemarin melakukan percobaan dan hasilnya lumayan sahabat, ini beberapa kali melakukan penarikan sahabat ya. Oke, kemudian kalian pastikan aja di sini URL-nya yang tadi ya. Nah, dari yang direct link itu kemudian kalian sorter seperti ini. Oke, maka di sini akan menjadi sebuah link terbaru kalian ya sahabat ya. Oke, ini kita copy aja. Kita copy, kemudian kalian buat kalian silahkan searching aja dan silahkan masuk ke bagian ADBTC. Saya pernah bahas tentang ADBTC pada sebelumnya tentang ADBTC ini ya sahabat ya. Oke, setelah itu kalian masuk saja di sini, kalian menggunakan akun Google nggak apa-apa. Maka kalian akan mendapatkan penampilan seperti ini. Silahkan kalian scroll aja ke bawah. Untuk bermain di sini kalian harus mendapatkan Satoshi terlebih dahulu secara gratis sahabat ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan Satoshi ini? Oke, gua bakalan contohkan ya sebelum kita bermain tentang profile address maupun dari save link. Kita akan gunakan link itu dan yang kita copy yang di sini. Kita akan gunakan di ADBTC ini sahabat ya. Oke, yang pertama kalian harus lakukan untuk mendapatkan Satoshi ini, kalian harus sub dulu sahabat ya. Kalian harus sub dulu. Kalian di sini kan ada sub ADS gitu ya, ada dua di sini juga ada sub ADS juga, serta kalian mau pilih yang mana untuk mendapatkan uangnya. Di sini juga kalian bisa withdraw menggunakan voucher pay kalian ya. Ini benar-benar terbukti legit ya sahabat ya. ADBTC ini sangat bagus, saya rekomendasikan sekali buat kalian para pencari uang receh ya, bukan pencari uang besar ya, ada receh dulu baru ada yang besar sahabat ya. Kalian bisa lihat di sini ada 39 satoshi. Oke, kalian klik aja bagian Aaron, kemudian kalian klik aja bagian sub untuk mendapatkan koin kalian. Oke, di sini ada captcha yang kalian isi ini bahasa Inggris ya. 3 tambah dikurangi 2 sama dengan kira-kira berapa 1 ya. Oke, kemudian kita submit seperti ini. Baik. Di sini ada poin besar sekali kita bisa dapatkan. Kita mendapatkan 11,2 satoshi apabila kita melihat website ini. Kita klik aja bagian oven seperti ini. Oke, ini akan terus membuka Windows baru dan di sini ada hitungan mundur sahabat ya. Kita tunggu sampai dia selesai supaya kita bisa mendapatkan 11 satoshi ini.
11 satoshi Bitcoin ya, bukan apa-apa ya, di sini adalah bentuknya Bitcoin. Oke. Okay. Ini kan sudah nih, sudah kita dapatkan 11 satoshinya. Sudah bisa bertambah di sini, sudah saya dapatkan 50 satoshi, sahabat ya. Oke, okay, yang perlu kalian lakukan di sini adalah menukarnya, sahabat ya, menukarnya dari satoshi ke Adofeste Belen atau untuk pengiklan Belen. Kalian tukar aja seperti ini, klik aja bagian di sini sahabat ya. Kemudian di sini satoshi 50. Kemudian kalian tukar aja semuanya. Kalian klik aja bagian mob seperti ini. Oke, okay, maka satoshi yang di atas akan pindah ke bawah sahabat ya. Baik, setelah itu kalian scroll aja ke bawah, kemudian kalian pilih yang namanya Adofeste. Nah, di bagian Adofeste ini kalian bisa lihat di sini ada namanya sub ADS, ada video ADS. Ini di sini ada active windows. Jadi di sini saya rekomendasikan sekali kalian menggunakan yang namanya active windows surfing. Ya, ingat ya, bukan sub ADS ya. Bisa juga sih sub ADS, kalian bisa gunakan juga sub ADS enggak apa-apa. Sama sih kayak nanti kalau pakai gunakan sub ADS nanti tampilannya sama kayak iklan yang ada di sini. Ya, di sini sepada sini bisa menggunakan Windows. Di sini juga ada juga aktif Windows, kalian juga bisa salah satulah dari yang tiga ini kalian gunakan. Ini kan untuk video nih, untuk kalian yang punya YouTube, pengen YouTube kalian viral, kalian bisa gunakan ini juga enggak apa-apa, sahabat ya. Oke, kita akan salah satu gunakan di sini, kita akan gunakan yang nama sub ADS saja, enggak apa-apa ya. Kita gunakan salah satunya. Nanti kalau ini enggak mempan, gunakan yang kedua gitu ya. Oke, di sini kalian bisa create one ya. Nah, di sini kalian untuk surfing for surfing kalian klik aja plus less seperti ini. Oke, di sini ada banyak sekali yang online. Oke, untuk URL-nya sendiri kalian pastikan aja di sini. URL yang di sini sahabat ya. Nah, URL yang ini. Yang ini nih yang di save link-ku ya. Save link kalian copy. Kemudian kalian masuk aja ke sini. Kemudian kalian paste aja di sini. Seperti ini, kemudian di sini ada description-nya. Tulis aja misalnya ADS seperti ini ya, ADS seperti ini. Untuk price-nya ada 4, kalian juga bisa tambah atau untuk 4 ini sekitar 15 duration ya. 15 durasi. Nah, di sini saya memiliki 50 sahabat ya. Saya memiliki 50. Dan di sini untuk 5 detik gitu sahabat ya. Di sini untuk minimum rate ya. View and add di sini kalau kalian mau isi kisaran 1 poin bisa 5 poin ya, minimum ratingnya per view-nya ya sahabat ya, kalian juga bisa pilih misalnya 1 seperti ini juga bisa ya. Untuk ke on mobile dan desktop kalian juga bisa pilih device salah satunya, tapi juga kalian saya rekomendasikan kalian pilih yang dua-duanya enggak apa-apa. Seperti ini, di sini untuk ke bahasa kalian bisa pilih bahasa, untuk di sini bahasa kalian bisa pilih only so English ataupun apa, kalian juga nggak isi juga nggak apa-apa. Kemudian di bagian di sini kalian bisa pilih GEO, ingat ya, di sini kalian bisa pilih GEO nya itu enaknya di sini kalian bisa pilih USA, terserah kalian ya. Yang di atas 18 tahun seperti ini ya. Oke, setelah itu kalian bisa pilih yang US atau yang itu ya, yang tinggi-tinggi aja gitu ya. Misalnya US atau Kanada, mana nih Kanada, ada nggak di sini Kanada? Tapi ya saya rekomendasikan kalian ya gunakan US aja ya. Kalian juga pilih yang US aja nggak apa-apa. Jadi untuk US sendiri 6 satoshi per view. 6 satoshi per view. Jadi di sini kalian juga bisa pilih berapa detik maunya, bisa 15 detik. Base price-nya satoshi per view-nya bisa 4 atau kalian bisa juga mungkin bisa kurang, nggak bisa ya. Oke, setelah itu kalian klik aja bagian start campaign. Oke, di sini your link at your account after approve, jadi ini butuh peninjauan dulu untuk ke di approve, jadi kalian tinggal tunggu aja gitu ya, tinggal tunggu aja ini di approve. Kalian bisa lihat di bagian, nanti kalian bisa cek di akun info ya, nanti di sini ada tertera ya berapa subnya. Kalian bisa lihat di sini total earning. Nah, di sini ada untuk ke sub ADS, di sini nanti ada di sini semuanya ya keterangannya, statistiknya nanti di sini sahabat ya. Untuk ke Adofeste ya, nanti kalian bisa cek di situ ya sahabat ya, kalian bisa lihat di sini nanti untuk statistiknya.
Jadi jika ini sudah berkurang, jadi berarti sudah ini ya, sudah berjalan itu iklan kita. Jadi kalian tinggal nunggu hasil aja ya gitu ya. Nah, untuk mendapatkan koinnya kalian bisa gunakan sub ADS ataupun sub ADS yang kedua ataupun yang video ADS ataupun active Windows surfing ataupun auto sub gitu ya. Cara withdraw, kalau withdraw mas bagaimana, saya nggak punya propeller, saya mau withdraw aja gitu ya. Di sini cara withdrawnya sangat gampang sekali. Oke, kita tunggu sampai ini selesai biar kita ada koin lagi di sini. Baik, kita tunggu sampai dia selesai. Baik, di sini sudah ada 2 satoshi. Nah, cara untuk withdrawnya bagaimana sih, cara withdrawnya mas gitu ya, kalian masuk ke bagian tombol withdraw seperti ini. Nah, untuk withdrawnya kalian bisa gunakan pouchet pay ya. Kalian bisa gunakan pouchet pay. Oke, bagaimana caranya kita menambahkan pouchet pay kita? Oke, kita masuk ke bagian Cheng. Oke, nah di sini kalian bisa masukin pouchet pay kalian, bisa berupa BTC pouchet pay. Di sini kalian masukin Bitcoin address pouchet pay kalian ya. Udah ngerti dah itu Bitcoin address pouchet pay gitu ya. Maksudnya wallet kalian ya, wallet yang ada di pouchet pay kalian cari aja di bagian deposit dan masuk ke bagian Bitcoin, kalian ambil walletnya. Nah, di sini kalian juga bisa pilih payol gitu ya. Kalian tinggal masukin akun payol kalian dan kalian tinggal tarik aja gitu ya. Nah, gitu cara kita bisa melakukan penarikan di sini. Itu enaknya. Yang di sini sebenarnya adalah payol ya. Yang ini. Ah, ini adalah payer ya, miliknya payer ini. Ini ada balance payer dan di sini ada balance Bitcoin. Ya, sahabat ya. Kalian bisa pilih salah satunya, bisa payer, bisa Bitcoin. Nah, buat kalian yang pengen mencoba trik ini ya, pengen mencoba trik ini, silahkan aja lakukan sendiri di handphone kalian ataupun di laptop kalian. Dengan mungkin kalian belum tahu bagaimana caranya membuat akun profiler, padahal sudah sering sekali saya terangkan di sini. Dan bagaimana caranya membuat akun SafeLinkku, kalian bisa cek di salah satu video gue di channel ini tentang SafeLinkku dan Profiler ADS. Di samping kalian bisa ini ya, bisa dapatkan dari sini, kalian juga bisa dapatkan uang dari ADBTC itu sendiri. Nah, itulah cara kerjanya, dan kalian mau withdraw atau maupun ada pester terserah kalian. Yang penting ini ketiga-tiganya bisa menghasilkan uang secara gratis. Oke, mungkin ini saja yang saya bisa informasikan untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jika masih kalian bingung, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Oke, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian semuanya. Dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Robbal Alamin. Dan wassalam.